Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Pada video kali ini saya akan mereview salah satu model sepatu running dari salah satu brand lokal terkenal, yaitu ada Nenten. Ini adalah sepatu running Nenten seri HJ 1.5 Vision. Bagaimana review lengkapnya? Yuk simak terus video kali ini. Oke, langsung saja kita akan buka seperti apa bentuk sepatu dari Nenten seri HJ 1.5 Vision tersebut. Kita buka ini, kardus seperti ini, Nenten tulisannya. Ini ada tisu sepatunya, kita akan keluarkan semuanya ya, satu persatu. Oke, seperti ini. Saja kita yang lihat nih, jadi bentuknya sepertinya sangat long, keren sekali ya, warnanya merah. Kebetulan ini saya yang pilih yang warna merah abu pir. Nah, di kombinasi warna merah dan corak gradasi ya, dari biru ke merah ya, kita lihat seksama ya, dari samping, depan, belakang, coraknya ini, siluetnya ini rame banget ya, kesannya sporty. Dan ini logo Nintendo-nya seperti ini ya. Ini kalau terlihat ini transparan aslinya, seperti kemerlap ya. Oh iya, sepatu ini sangat ringan sekali ya. Setelah saya timbang nih, satu sepatu ini beratnya cuma 300 gram. Coba bayangin, 300 gram. Ringan sekali, jadi cocok sekali untuk kita yang hobi lari ya. Dengan sepatu yang ringan memudahkan kita untuk lebih fleksibel dalam berlari ya. Untuk bagian talinya ini menggunakan tali model tipis ya, menurut saya tidak bulat, tipis. Ini kita lihat dari posisi depan, ini posisi belakang seperti ini. Kita lihat pada posisi outsole atau posisi bawah. Oh ya, Nenten seri HJ ini adalah sepatu Nenten di dalam kategori running stabil atau pelari maraton ya. Jadi untuk kalian yang hobi lari dengan jarak panjang nih, ini bisa cocok banget atau bisa menjadi rekomendasi untuk kalian yang hobi lari jarak jauh. Untuk pada bagian upper ini, Nenten ini mengadukan tiga teknologi di dalam satu upper, dengan ditujukan jahitannya sangat minim namun tetap rapi. Jadi pada teknologi protective upper tech ini Nenten menggunakan bahan mesh. Gunanya apa? Jadi agar terlihat ringan, transparan, mengesankan seperti sepatu transparan seperti ini ya. Ini bahan mesh sangat ringan sekali, dia transparan, terlihat dari luar ya untuk dalam, tapi tidak transparan banget dan menampilkan kesan sportinya ya. Terus untuk pada bagian dalam atau bagian insole ini, Nenten turut menggunakan bahan hexacast, yaitu guna menyempurnakan pengalaman berlari lebih baik ya, lebih nyaman dipakai di kakinya, lembut, empuk, dan lentur ya. Seperti ini ya, ini insole-nya. Sedangkan untuk bagian luar atau outsole, Nenten ini menggunakan teknologi sole yang sudah teruji, yaitu Airflex sole ya. Jadi dia udah teruji banget, lentur, kuat nih. Sangat ringan, ini karet ya, bukan busa ya. Terus kombinasi motif bawahnya ini keren banget ya. Mantap. Oke, itu tadi review singkat dari salah satu model running, sepatu running atau sepatu lari dari merek Nenten, yaitu Nenten seri HJ 1.5 Vision. Nah, jadi mungkin kawan-kawan sini lagi cari-cari sepatu untuk lari-lari atau untuk jogging, ini bisa menjadi rekomendasi untuk kawan-kawan semua. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.